Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad dan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad. Kama sholaita ala sayyidina ibrahim wa ala alihi sayyidina ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang kami mau agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Sehingga lewat sholawat itu channel dakwah ini dapat eksis. Paling tidak hingga detik ini bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sholawat dalam infak dakwah itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. <tuh> Oke, selanjutnya kita lalui kemudian seperti apa waktu yang lalu untuk seluruh pemerku ya di mancanegara maupun di dalam negeri <tuh> Selalu always ya <tuh> dan always lalu ya harapannya seperti itu ya yang semoga anti skip dan anti download tapi alhamdulillah ya sudah banyak yang anti skip dan anti download ya kalian atur sendiri lah gimana caranya ya Aku ucapkan terima kasih ya atas skip dan anti downloadnya ya dan juga bagi yang berkenan silahkan di-share link-link uh, kajian dari channel dakwah ini ya semoga itu menjadi catatan langit juga bagi kau bahwa kau pernah mengambil bagian dari siar dakwah Islam. Oke. Okay. Uh, itu juga atas doa-doa baiknya ya, aku juga ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan doa itu juga kembali tercurahkan kepada kalian semuanya ya, atau Ya. Aku juga ucapkan yang nggak bisa satu persatu ya karena banyak di sini aja jadi satu semua ya semoga kebaikan kebaikan doa itu yang subhanallah ya. bagus ya kembali ke kalian semuanya tanpa terkecuali lah ya baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri <tuh> kita lanjutkan eh, hampir ngombe kali ini ya sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya terima dulu salam dari aku adalah salam Islam uh, rasional <gih> ya itu menjadi jargon kita oke okay, sebelumnya secara singkat aku bacakan dulu komen-komen yang masuk dari mampir numpang yang kemarin ya yang disampaikan oleh para uh, viewer kita yang semoga selalu always dan always selalu ini <gih> Emang kalau kita ketemu iklan yang panjang itu jadi gimana gitu ya. Masa ada iklan kok sampai tiga jam. <laughs> ya biar sudahlah kalian yang paling ngerti gimana cara mensikapinya. Oke aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim Nurdin. Sangat logis Gus. Sama dengan sebagian orang mengatakan dosa dan nilai amal. Hanya Allah yang tahu padahal hal logisnya Al-Quran mengejari kita mengetahuinya. Artinya nilai amal lan terlihat dan nyata dirasakan di dunia. <tuh> Oke, okay. terima kasih untuk Mas Ibrahim Nurdin yang ada di Makassar ya. Makassar itu ada pisang yang dibakar itu pisang kepe ya. Selain cutu Makassar ada pisang pisang kepe nggak salah namanya ya. <tuh> Jadi pisangnya pisang kalau di sini pisang kepok, ya di sana kepe itu di dibakar di atas bara api terus dikasih gula merah. Oh mantap. Oke terima kasih. Salam untuk keluarga di Makassar. Berikutnya Helmi Aprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Alhamdulillah. Cilacap Kota Nusa Kembangan hadir Gus. Jaya terus channel GM. Salam Islam Rasional. Oke. Salam Islam Rasional juga untuk kembali. Matur nuwun Mas Helmi Aprianto. Kemudian Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir, nasihatnya kami dengar dan kami laksanakan. Insya Allah semoga sehat selalu Gus. Alhamdulillah, terima kasih kembali ya. Salam untuk keluarga di Sidamanik, silahkan ya untuk melaksanakannya. Karena ngapain juga didengar tapi tidak dilaksanakan ya. Dan ini sudah berusaha untuk mendengar dan melaksanakannya. Artinya samina wa atokna. Ya, <tuh> <tuh> sorry sorry. Soleha kita Agis Pati Palu menyimak Tuan Guru Alhamdulillah aku sudah sering berbagi ilmu Sharing sama keluarga, teman, bahkan beberapa pendeta Tapi kendala yang sering aku dapatkan Kalau aku sudah mau menjurus ke akidah Mereka sering mengalihkan pembicaraan Aku juga nggak berani maksa Mungkin mereka belum cukup ilmu Untuk berargumentasi dan yakin Mereka beragama tidak berdasarkan Tidak berlandaskan ilmu tapi imani saja, dan mari kita maju terus kawan jangan berhenti mempersiapkan diri menuju rahmat menuju rumahnya salam islam rasional oke salam kembali untukmu eh, Gispati mantap mantap ya oke lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan dan sebatas yang bisa kamu lakukan ya kalau mereka mengalihkan pembicaraan ya sudah nggak usah dilanjutkan ya supaya tidak terlalu apa ya tidak terlalu orang itu merasa dikejar ya. Biarin aja mengalir saja. Oke, terima kasih untuk Gispati. Taufik yang hidayat. <laughs> Taufik hidayat. Ya. Gersik nyimak Alhamdulillah. Intinya tanamkan niat dulu. Oke, benar itu. Dan niat mencari kebenaran, niat belajar kebenaran. Niat menjadi lebih baik sebagai seorang manusia. Seiring dengan waktu, pasti kita bertemu orang-orang yang tepat. Iya, iya, betul itu ya. Atau kita ditemukan oleh orang-orang yang tepat sebab ini wilayah transrasional. Artinya melampaui akal. Ya. Ada hal yang tidak terduga. Dan menurut saya channel ini isinya orang-orang baik semua. Insya Allah. Buktinya mau meluangkan waktu buat ngaji, menyimak kajian demi kajian supaya menjadi pribadi lebih baik dan paham akan arti kebenaran hidup dan bisa menjadikan ada perubahan lebih baik buat diri kita masing-masing. Matur nuwun. Salam Islam rasional. Oke, matur nuwun kembali untuk Kamas topik hidayat yang ada di Kota Puda Gresik. Aku kalau beberapa waktu yang lalu ngisi kajian di sana di salah satu pondok terbesar di Gresik itu ya. Daerah Manyar atau apa gitu. Disuguhi nasi kerabu. Dan di Gersik ini ada makanan yang namanya otak-otak. Jadi kalau yang nggak punya otak, main ke Gersik, makan, minta menu otak-otak nanti dikasih itu ya. Ini Mas Taufik kita paling ngerti itu, supaya otaknya ada. Menu namanya otak-otak. Oke, berikut pernah jadi kurir. Terima kasih komentar saya sudah ditanggapi Gus. Oke, terima kasih kembali. Salam dari Palembang, negerinya Wong Kito Galo ya. Dan always nyimak kajian-kajian, gus, dan materinya membuat otak saya refreshing lagi. Salam ABC, akur, ya. Ini teman-teman terkhusus ini yang tahu apa itu salam ABC, ya. Maka kalau salam ABC jawabnya akur. Oke, terima kasih. Untuk yang di Palembang salam untuk keluarga di sana. Alip, Kang Mas Alip, ini ada di Depok tetangganya Jakarta ya. Islam rasional. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Pekan kemarin saya banyak absen tidak ikut ngaji di channel ini. Saya join tapi tak pernah sampai selesai ikuti sampai akhir kajiannya. Tapi bener uh, ngangenin channel iki. Salam dari Depok. Sehat, sukses selalu untuk semuanya. Oke. Terima kasih Kang Mas Alip. Ini memang anu dia apa? Traveler ya. Traveler. Jadi lalu sibuk dengan perjalanan-perjalanannya. Kemudian Kang Mas Herman Suryanto. Assalamualaikum Tuan Guru Tercinta, Bukit Tinggi Nyimak kembali dan setia hati dalam channel kajian yang sangat rasional ini Tuan Guru. Sudah satu tahun lebih saya nyimak kajian Tuan Guru, ternyata inilah Islam yang sesungguhnya dengan mengkaji Al-Quran dengan akal sebelum saya tahu ada kajiannya Tuan Guruku. Saya setuju-setuju saja apa yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz populer kita. Ternyata apa yang disampaikan itu ternyata kebanyakan dongeng belaka. <laughs> ini ini Kang Mas Herman Suryanto pengakuan jujur beliau ya. Ada di kota Bukit Tinggi yang aku bilang kotanya para ulama Bukit Tinggi itu ya. Enggak tahu. Eh, almarhum semoga Allah selalu merahmatinya Buya Hamka itu punya kaitan juga sepertinya dengan Bukit Tinggi ya itu tokoh kita ya dan seniman sastrawan juga Buya Hamka itu <tuh> jadi gitu ya kebanyakan dongeng ya Oke, sudah satu tahun lebih berarti sudah lama ya eh, terima kasih Kang Mas Herman selalu setia di channel ini ya Oke, Matun Banun. Sekarang Kang Mas Nurdin Effendi Assalamualaikum guru Kaltim Subhanallah Kan asik kalau namanya nama tempat tinggal disebut dari bukit tinggi ya Kita lari ke Kaltim Samarinda <gifat> Kita punya saudara di sana Assalamualaikum guru waalaikumsalam Kaltim Samarinda selalu hadir dalam kajian lintas agama Sehat selalu untuk guru dan keluarga Amin Amin ya robbal alamin Oke terima kasih untuk saudaraku -saudara. Kemudian ini Mas atau Mbak ya, Vetatang Tang 80 dan tempatnya aku enggak tahu belum pernah disebut, tolong disebutkan ya. Kalau salah eh, mohon dipersori, ini Mas atau Mbak enggak enggak tahu, gambarnya kecil banget. Gus Beti luar biasa, sangat logis Al-Qur'an diturunkan untuk manusia. Ya, terima kasih atas pemahamannya kajian yang kemarin ya. Semoga itu bisa kamu pegang menjadi sebuah kebenaran ya. Jadi jangan jangan hanya Allah yang tahu ya. Kalau kepada Al-Qur'an itu kan untuk kita ya kita cari tahunya apa gitu ya. Oke. Itu orang itu kan surat cinta dari Allah untuk kita. Kalau Allah yang tahu. <laughs> Jadi kalau kamu kamu ngikuti kajian ada pertanyaan terus Ustadznya hanya Allah yang tahu begitu menjawabnya ya kamu kasih senyum aja lah ya atau dia ajak main-main atau ngopi di channel ini ya. supaya otaknya itu sedikit terbuka sehingga ada wawasan yang dia bisa terima gitu. Oke terima kasih eh, untuk Kang Mas atau Mbak Veta Tang 80 kemudian Kang Mas Ramadan ini Lupa lagi gue, dari mana Kang Mas Ramadan? Maka disebutkan saja, nggak apa-apa, meskipun berulang kali disebutkan terus ya. Salam Islam Rasional, oke sedikit curhat Gus ya, terima kasih atas salam rasionalnya ya, curhat apa ini? Latar belakangku bukanlah orang berpendidikan formal, aku sewaktu masih muda aku hidup di jalan seperti lagunya. Grace Rock Peterson, oh ternyata ingat lagu itu ya, Anak Asuhan Rembulan, besar di jalan. Tapi nggak apa-apa ya Gus, tetap mengikuti kajian GM yang menurut saya ini kajian tingkat tinggi. Waduh, kajian tingkat tinggi. Makanya jarang orang yang berhasil mendaki ya. Dan kata orang kajian ini bukan level aku. Hehehe. Semoga GM selalu dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas doa-doa baiknya. Ternyata kita bukan 11-12 lagi ya, tapi 12-13 ya seperti apa yang dikatakan Grace Rock Peterson grup rock dari Surabaya ya anak asuhan rembulan besar di jalan nggak apa apa ya nggak apa apa meskipun anak jalanan anak apa juga nggak apa apa yang penting punya satu niatan mau belajar gitu ya nggak apa apa latar belakang itu biar itu menjadi keindahan milik kita yang pernah kita lalui di masa-masa lalu kalau itu indah kalaupun itu suram ya harus diakui sebagai kesuraman tapi kita memandang ke depan dengan sebuah kenyataan, kita mau belajar ya. Di sini kan e, rubriknya kan akademis, maka dia berusaha untuk memberikan sebuah edukasi. Jadi tidak masalah ya, silakan Mas Ramadan ya, bagus-bagus saja -bagus kok ya. ya. Jadi bukan masalah e, level atau tidak level di sini, tapi masalahnya mau nggak untuk meningkatkan level dengan cara inama amalubiniatnya itu adalah studi. Sehingga kita semakin paham Al-Qur'an, semakin sayang kepada Kanjeng Nabi, kepada Islam, dan kita akan selalu berusaha untuk memiliki Gusti Allah yang kamu agung. Oke, okay. <tuh> ini Soalnya kita ajang Mega ya. Assalamualaikum Gus, you baru selengian, jambi selalu Tuhan Guru itu mukjizat bulan terbelah, itu harapiah atau metafora, tolong sekilas dijawab, makasih. Nanti saja kalau kamu sudah siap menerima jawabannya ya takutnya nanti terkaget-kaget <laughs> salam untuk keluarga di Jambi ya ini juragan kopi kalau nggak kopi ya kenapa sawit ya orang Jambi ya terima kasih eh, Sahran Gipari menyimak setelah lohor cuaca mulai sejuk lagi mantap kang Mas Sahran Gipari oke Uh, ini Ning Septi Arum Soleh kita dari Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De, dari Ngaos Malih. Monggo, monggo uh, Ning Septi Arum ya. Silahkan, silahkan. Berikutnya Kang Mas Nur Kolis Brebes hadir Mas sehat selalu. Salam Islam Rasional Guru. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam Rasional untukmu juga Gurum Endrukem, nah ini Kerang Alam, Malang itu bara barometernya musik rock. Jadi belum dikatakan sukses musik rock itu kalau belum manggung di Malang itu era 70 80-an dulu pusatnya di Kalis eh bukan bukan. Gor Pulosari, ya yang sekarang sudah berubah fungsi sayang ya. Seharusnya diabadikan dibikin di situ eh, sebuah apa ya? seperti artefa artefa yang bisa dibaca oleh generasi masalah masa masa yang akan datang bahwa Malang itu meskipun kota kecil tapi dia menjadi barometer musik rock ya mau manggung Surabaya Jakarta Bandung tetembengnya belum kalau belum sukses manggung di Malang belum diakui sebagai rocker sejati ya. GM Peterson anak asuhan rembulan by Grace Rock itu tahun sembilan satu ya sembilan satu ya aku dua kaset regoba 4000. ternyata dia masih punya kasetnya harganya 4000 dulu ya belum ada cd oke matunun kang mas gurem endrokem sam gurem mas hermas hadir gus salam islam rasional mantap oke terima kasih untukmu tuan denny assalamualaikum gus dari jogja Sendiko, mitenangat akan oke okay, terima kasih matur nuwun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tuan Eh, e, koko abc salam hadir rantau perapat gus oke okay, akur 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 koko abc ya salam hadir dan rantau perapat itu bisa masuknya bisa lewat siantar kan lewat jalan asahan itu terus ya kan bisa kan lewat lewat siantar sana ya di rantau perapat ya <tuh> Uh, Kang Mas Halim Rais Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maju Islam Rasional Ambon hadir Menyimak. Oke, okay, Terima kasih uh, untuk Mas Halim Rais yang ada di Ambon Salam untuk keluarga semua di sana Abah kita dari Bogor Timur Abah Gelung Ikut menyimak kajian Tuhan Guru Salam Islam uh, Rasionalis Cintanya Tuhan Guru Apakah syafaat kanjeng Rasul nanti di akhirat termasuk sesuatu yang Salah dianggap benar soalnya Al-Quran tak satu pun ayat bahwa Kanjeng Rasul memiliki syafaat. Hanya Allah yang memiliki syafaat. Kajian berat ini. Sementara di akhir, dia kutip beberapa ayat itu ya. Sementara di, di akhir Kanjeng Rasul hanya sebagai saksi. Iya, para nabi itu semua menjadi saksi nanti ya. Termasuk Kanjeng Nabi Isa. Tapi nanti bukan Kanjeng Nabi Isa turun ke bumi. Tidak begitu ya. Tolong penjelasannya Islam rasional. Oke, okay, nanti kita cari waktu yang tepat ya tentang syafaat ini. Kita agendakan dulu ya. Terima kasih untuk Alba dulu. Berikutnya pernah jadi kuril. Oke, okay, tadi sudah ya. Assalamualaikum. Palembang ini makan Kajian. Oke, okay, waalaikumsalam. Arifin Muksin, Kang Mas kita dari Tuban hadir Gus selalu. Oke, okay, terima kasih. E, uh, dari Kediri hadir Gus. Oke, okay, terima kasih. Penghobi Borneo Kalimantan, uh, Samarinda, Assalamualaikum, Islam rasional. Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir. Oke, terima kasih. Salam Walai, Kota Baru hadir walau terat. Oke, oh, jauh juga ya Kota Baru. Cainco, saya sering menemukan terjemahan hanya Allah yang tahu. Bingung juga. Oke, semoga sekarang tidak bingung lagi ya. Soalnya kita Aisyah dari Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam hadir menyimak. Oke. Kang Pepep Hendarwan. Nyimak Gus, agak telat maklum. Iya, sibuk ya. Oke, monggo. Salam Islam Nasional. Oke, okay, salam juga untukmu. Di ada? Terima kasih dari Jember ya. Hermana Nata Wijaya, Kumaha akan Pak Wartosna, atau Nuhun, ke okay. Empu 99, terima kasih ya. E, Mehanem, ya. Yeah. 34, terima kasih kembali. Oke, okay, itu sudah aku bacakan komentar-komentar kalian. Nah itu, ini dicas ini, habis ini. Anu, iklannya biarin. Oke. Okay itu ya terima kasih sekarang aku mau sebetulnya dataku di situ tapi habis ya, baterainya ya sudah ya sekarang aku mau ngajak kalian ber, bercerita dalam sebuah diskusi ringan ya. <tuh> sejarah itu kan panjang ya sejarah itu panjang maka aku pilih saja dari mana dari yang panjang itu harus aku memulai ya. kita kan mengenal sebuah negara adikuasa Dulu, tentunya bukan negara, ya. Kerajaan kita punya dua, sebetulnya, yang diawali oleh Majapahit. Nanti juga dilanjutkan oleh Sriwijaya, dan tempatnya berjauhan itu, ya, yang satu di Jawa, itu pun Timur, yang satunya di Sumatera, itu pun di selatan, tempatnya Palembang. Ini adalah dua raksasa besar yang cukup disegani oleh mancanegara pada saat itu, ya, Majapahit, dan... Sriwijaya ya. <tuh> Sorry. Pada saat ini kita akan bercerita tentang Majapahit. Dan info terbaru terjadi perdebatan. Ya, setelah aku baca juga membingungkan, Majapahit itu sebetulnya Hindu apa Buddha? Karena nulisnya Hindu strip Buddha, membingungkan. Ya. sekarang ada orang menyusun ya, seorang aktivis aktivis lingkungan sepertinya jadi dia punya banyak banyak data ya, dan arkeolog lah ya. jadi artinya dia ngomong itu bukan tanpa data bahwa ternyata Majapahit itu kerajaan Islam ah. <laughs> ya ya kalian nggak bisa sembarangan nolak kalau mau nolak ya riset seperti dia itu namanya akademisi begitu kalau hanya ngomong saja sih semua orang juga bisa ngomong apa beratnya ya jadi, Anda enggak setuju, silahkan. Tapi Anda harus riset, lawan itu data dia yang mengatakan bahwa ternyata Majapahit itu kerajaan Islam. <tuh> ya. Karena kalau aku baca bukunya, dia juga punya data. Jadi, perang data nanti, jadi akademis itu perang data, bukan perang hujat, bukan perang menistakan orang yang tidak sepemikiran dengan kita. ya <tuh> Tersebutlah seorang raja di Singasari, yaitu. Om um Kartanegara. <laughs> Kita panggil Om um Kartanegara. Om um Kartanegara itu punya mantu namanya Kang Mas Raden Wijaya. Gitu ya. Kemudian dari Kediri dan Hasana ada juga sosok yang bernama um Jaya Katwang. Om um Jaya Katwang dan Om um Kartanegara yang ada di Singosari sini, Malang sini ya, candi-candinya masih di antara keduanya terjadi rivalitas. Ya biasalah kerajaan namanya kan begitu. Makanya penguasa itu nggak mungkin berbilang, dia harus tunggal. Kalau ada eh, penguasa berbilang, maka di antara penguasa-penguasa penguasa itu pasti harus saling mengalahkan. Itu itu nalar yang logis gitu loh. Nggak usah harus S1, S2, S3, profesor, dokter, tete bengek gitu. Pokoknya otaknya mau dipakai saja. Yang namanya penguasa itu harus tunggal, bukan tritunggal. Gitu loh ya. Oke. Enggak ada penguasa kok tritunggal. Tunggal, karena kalau ada, Al-Quran juga mengatakan begitu. Kalau ada penguasa berbilang, maka di antara mereka itu mesti harus saling menumpas. Karena tidak mau terjadi rivalitas yang itu relatif karena di antara mereka berusaha untuk menjadi absolut terjadilah perebutan. Begitu juga antara Om Jayakatwang yang ada di Kediri sana, Daha sana ya, dan Om Kartanegara yang ada di sini di Singasari terjadi rivalitas akhirnya di dihajar eh, Om Jaya, Om Kartanegara. Ya. Sama Jayakatwang. Ketika <tuh> eh mertuanya dihajar Raden Wijaya itu menantunya, dia lari ke Madura. Di sana diterima oleh Arya Wiraraja. Kalau sekarang istilahnya apa ya? Dia mendapatkan hak perlindungan ya di negeri orang ya, di Madura diterima oleh Arya Wiraraja. Ya. Nah, setelah itu dia kembali, nemui Jayakatwang, dia ingin berbakti kepada Jayakatwang. Jaya Jayakatwang diterima dan dia dikasih sebuah, ya dulu mungkin masih desa kecil atau hutan, itu namanya hutan tarik. Dan itu pun sekarang menjadi perdebatan apakah itu ikut Sidoarjo atau ikut Mojokerto. Di Trowulan sana. Ya, ada hutan namanya hutan tarik. Di sanalah Raden Wijaya itu mulai membangun kekuasaannya dari kecil. Ya, di hutan tarik itu. Ya. <tuh> Oke, kita bypass dulu ya di hutan tarik. Dulu waktu aku masih SMP itu guru kebetulan beliaunya itu di samping ngulang sejarah juga ngulang bahasa dan nilaiku untuk kedua-duanya nyaris sempurna, sepuluh. Ya bahasa aku senang dulu bahasa kami dibagi dua tata bahasa dan sastra. Sejarah juga aku sangat suka ya. Kalau bahasa aku suka tapi yang lebih suka itu sastranya daripada tata bahasa. Itu aku masih ingat oleh ibu guru itu, itu ini aku ngejakan soal itu, kepalaku ini dilus-lus gini. <laughs> aku masih kecil aja SMP, aku ditanya besok besar mau jadi apa gitu. Dan aku nggak jawab, aku kebingungan mau jadi apa ya. <laughs> Mungkin dia tahu karena nilai-nilai yang dia pegang mata pelajarannya yaitu bahasa dan sejarah nilaiku nyari sempurna ya. nyari sempurna 10 10 10 ya oke itu sekilas cerita ya kita mulai dari tarik ya yang tadi kita bypass ya di, di dusun tarik atau desa tarik inilah kekuatan tuh mulai dibangun nah. ya menurut guru ku sebelum di SMP masih di SD dan yang ngajar itu karena aku dulu SD itu di siantar sana ya di Sumatera Utara tanah Batak sana maka aku ini pejabat. Gus beti meskipun tidak punya rumah, ngontrak sana sini pengangguran gue adalah pejabat. Tahu pejabat? Peranakan Jawa Batak. Jadi kultur budaya Batak itu melekat di aku karena aku lahir dan besar di sana meskipun genetikanya Jawa ya. Jadi pejabat peranakan Jawa Batak. <laughs> Makanya kalau ngomong seperti orang berantem jangan kaget. <laughs> Bayangkan bagaimana kalau berantem, ngomongnya seperti orang berantem. Jadi kultur Batak itu khususnya Toba ya, bukan Karu. Kalau Pak dosen kita itu Karu itu halus. Kami itu di Toba itu belak-belakan saja, ngomong A A B B gitu tanpa pedengaling-aling gitu ya. Ya memang budaya beda-beda budayanya seperti itu. Dulu aku diajarkan oleh guruku waktu SD. SD itu dulu kami ada pelajaran sejarah, ada uh, keluarga negaraan, bukunya itu bagus-bagus. Diceritakan dari mana kata Majapahit itu? Sama ya. <tuh> yang seperti kalian terima sekarang. Ketika uh, Raden Wijaya babat alas gitu ya bersama penduduk sekampung yang mulai dia rekrut di hutan tarik itu mereka kehausan sayang aku belum sempat foto pohon dan buah maja ya dan dan di tengah hutan itu ada pohon maja itu kalau kita lihat itu waduh seger banget seperti eh, seperti jeruk tapi jeruk Bali yang gede itu yang se gedenya itu segini. Bukan jeruk yang segini, bukan yang segini. Dan hijau gitu ya. Nah, ketika mereka kehausan ya, mereka ambil itu buah maja dan mereka makan ternyata pahit. Tuh, ternyata pahit. Dari situlah kemudian sebuah kerajaan itu mengambil nama yaitu Majapahit ya Majapahit seperti yang kita kenal sekarang ini. Cerita itu kita terima terus disuntikkan oleh guru-guru kita dan kita menerimanya sebagai sebuah kebenaran tanpa koreksi seolah-olah cerita itu sebuah kebenaran sejarah yang absolut. Kan begitu, ya kan? Menjadi absolut ya. Oh, ini benar ini. Jadi buah maja itu rasanya pahit. Ketika mereka babat alas di hutan tarik, tidak ada minuman, tidak ada kopi tentunya, tidak ada teh, apalagi kokako, <tik> tidak ada. Ya. Kan masih zaman kala itu. Ya. Ketika buah maja diambil yang dikira bisa mengusir dahaga mereka, oh ternyata pahit. Dari sanalah diambil sebuah nama maja pahit dari sebuah buah maja yang rasanya pahit. Terus itu diceritakan, 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 diceritakan terus kepada siswa-siswa kita dan sampai kita sekarang ini sama-sama menerima itu tanpa koreksi dan mengatakan itu sebuah kebenaran. Pertanyaannya itu benar atau tidak buah maja itu pahit. Nih, ya. Ini temanku yang buat, temanku praktek dari apa yang diajarkan guru Al-Quran kami, oleh Gus Hendi. Ya. Gus Hendi itu seorang herbalis. ya. Di samping guru Al-Quran, beliau juga seorang herbalis. Ini ekstrak dari buah maja. Kalau kamu di sini tak kasih minum. ya Ini ekstrak seperti cuka sekarang. Dan rasanya enak. Ini ya, seger. Ini, lihat ini. Ini ya. Nih ya. Ekstrak. Dan buah maja itu tidak pahit. Ini ekstraknya juga tidak pahit. Ya. Aku minum, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bukan kopi ya. Ya warnanya memang asli begini. Aku tanya, ini dikasih perona atau ori? Ori, warnanya begini setelah diekstrak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada asam-asam kecut ya karena ini seperti cuka gitu ya. Alhamdulillah. Ini buah maja. Buah maja ternyata tidak pahit dan kita ekstrak menjadi cuka seperti ini juga menyehatkan ya. Ya, ada kecut-kecutnya dikit. Ya juga tidak pahit. Oke. Coba bandingkan dengan informasi yang kamu terima, buah maja itu pahit. Sejarah ini kamu terima terus tanpa koreksi. Dan kamu anggap sebagai kebenaran. Itu sejarah yang dimulai pada tahun 1293 Masehi. Ruang dan waktunya ada di Mojokerto ya negara kita sendiri. Ada yang sebagian, sebagian bilang Sidoarjo itu debat tebel ya desa tarik itu ya antara Mojokerto Sidoarjo tapi itu kan ruangnya kan di negara kita ini dan tahunnya 1293 Masehi artinya ruang dan waktunya relatif dekat dengan kita dibanding Islam Islam itu ruang dan waktunya jauh di Arab sono waktunya lebih mundur ke belakang lagi 571 Masehi sedangkan Majapahit ini 1293 Masehi. Ini catatan sejarah ya. Bisa benar bisa salah. Ya terserah kalian ambil sumber dari mana. Silakan saja bisa digogling. Ya. Yang menjadi bahan untuk aku serahkan ke kalian untuk kalian pikirkan. Ya. Sesuatu data terjadi perbedaan ruang dan waktu antara Majapahit dan Islam jaraknya waktunya beda jauh. Sekarang ketika Anda berislam mendengarkan sebuah cerita, cerita, cerita dari ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama itu ya, turun temurun cerita itu seperti itu. Pertanyaanku, berapa tingkat keyakinan Anda bahwa cerita itu benar? Jangankan cerita hadis saja yang kita terima, yang itu ada aturan main sanatnya, ada aturan main uh, matanya itu juga harus diseleksi. Tidak diterima begitu saja. Disetempel hadis terus diterima. ya Jadi pertanyaanku, hadis itu juga akan cerita. Sebagai mana kita tahu tentang majapahit yang aku ceritakan tadi? Maka aku tanya seberapa tinggi tingkat kepercayaan Anda, cerita-cerita yang Anda terima itu adalah sebuah kebenaran yang absolut. Orang yang di sini aja ternyata salah kok. Orang semua bilang dikirain maja itu pahit. Buktinya kagak pahit. Coba. Makanya dalam suatu periwayatan, aku agak lupa, tolong dikoreksi kalau salah, apakah itu yang ditanya itu Bunda Aisyah, ataukah kanjeng Nabi dia yang ditanya cukupmu bagimu cukup Al-Quran ini cukup Al-Quran ini ya artinya apa ketika kamu menerima hadis ketika kamu menerima sebuah kisah cerita ulama ini ulama itu ulama tetek bengek walaupun sorbannya itu sampai berlipat-lipat gulungannya tutup mata tutup telinga apapun yang diceritakan dalam hadis dan sejarah itu kamu koreksi di sini. Kalau dia sejalan dengan Al-Quran dan Hadis, ya kamu terima. Tapi kalau tidak, kamu tolak. Itu cerita, itu sejarah. Berikutnya, Hadis. Hadis juga begitu, diuji juga. Jadi tadi sejarah, sekarang hadis. Hadis juga diuji. Dia sejalan gak dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Kalau tidak, kamu tolak. Baru nanti, setelah ini logika kita yang main. Jadi ya keberadaan akal rasionalis rasionalitas kita itu akan kita gunakan untuk mengecek dan recheck itu sejarah itu hadis yang langsung kita rujuk kepada Al-Qur'an. Dia sejalan enggak dengan logika dan Al-Qur'an? Kalau dia sejalan terima, kalau tidak buang jauh-jauh. Ya, sampai di sini kajian kita pagi ini ya, Mbak apa? jelang duha ya, semoga ada manfaatnya. Oke, sudah jelas ya. Sesuatu yang terjadi di negeri kita sendiri saja, yang ruang dan waktunya relatif lebih dekat, terjadi kesalahan sejarah karena buah maja itu tidak pahit. Sementara kita mengira dari sejarah itu pahit, apalagi Islam yang itu ruang dan waktunya lebih jauh dari kita, makanya. Cintailah Al-Quran, dia akan menjadi standar kebenaran untuk sebuah cerita secara maupun hadis. Tapi di sini dulu ya, pesan dari aku, cintai Allah, cintai Kanjeng Nabi, cintai Al-Quran, cintai Islam, itu menjadi milikmu yang paling dalam. Tetapi jangan lupa, beri penghormatan kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, semuanya, kita berdoa bersama, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa menjalin persaudaraan silaturahmi dan juga melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim.